Dalam perjalanan, saya datang hari ni ke lokasi, ke surau surau An-Nur ni. Sebenarnya jarang sangat orang minta saya kupas tentang Sayyidatina Fatimah. Yang banyaknya Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Asiyah. Fatimah, Sayyidah Fatimah agak jarang. Jadi saya ucap terima kasih sangat kepada surau An-Nur ni kerana meminta saya, surau Nurul Iman ni meminta saya mengupas tajuk ni. Kerana ia telah memaksa saya untuk membaca tentang ibunda kita Sayyidatina Fatimah. Tiga buku yang tim saya bekalkan untuk saya baca, tiga-tiga buku ni saya baca dalam perjalanan tadi. Habis saya baca tentang kisah Sayyidatina Fatimah, mengalir air mata. Sebab baca tentang kisah Sayyidatina Fatimah. Dan saya harap, saya minta dengan Allah supaya saya dapat menyampaikan dengan baik. Supaya dalam hati kita ini ada rasa cinta kepada ibunda kita Sayyidatina Fatimah. Yang banyak sangat berkorban untuk kita. Az-Zahra membawa maksud kalau dari segi bahasa bunga. Tetapi maksud Az-Zahra juga adalah selain daripada bunga, apa maksud Az-Zahra? Putih berseri, bercahaya, menyinari, itu maksud Az-Zahra. Kalau istilah dinisbahkan kepada bunga, maksudnya wangi, harum, indah sekali. Begitulah Sayyidatina Fatimah. Merupakan anak kesayangan, kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak bongsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lahir pada tahun kelima Hijrah. Maksudnya ketika ini umur Nabi 45 tahun. Nabi dilantik menjadi Nabi pada umur 40 dan lahir setelah 5 tahun Nabi menjadi Nabi. Maksudnya umur 45 Nabi dapat anak, diberi nama Fatimah. Masya Allah. Berapa umur ibunda kita Sayyidatina Khadijah ketika melahirkan Fatimah? Cuba kira. Kalau umur Nabi 45, kan beza 15 tahun. Jadi umur Fatimah berapa? 60 tahun. Masya Allah. Betul kan 60? Betul kan? Beza 15 tahun. Betul lah. Dalam sekitar umur 60 tahun melahirkan anak bongsu. Dan sejak daripada itu Fatimah dibesarkan dengan kasih sayang, dengan perhatian dan didikan yang sangat tegas dan didikan yang sangat bukan keras, tegas. Dan juga Nabi mendidik Sayyidatina Fatimah dengan zuhud, dengan kesusahan, dengan kesukaran. Pernah satu ketika Sayyidatina Fatimah pakai satu rantai. Saya baca kisah ni pun saya rasa sedih. Sayyidah Fatimah dia pakai rantai. Kemudian Rasulullah nampak rantai emas yang Sayyidah Fatimah pakai. Lepas tu Rasulullah pun, masa tu Rasulullah pergi rumah Sayyidah Fatimah, sudah tentulah anaknya tidak pakai tudung, terus nampak ada pakai rantai kan. Rasulullah tak duduk, muka Rasulullah seperti marah, merah seperti marah. Rasulullah tanpa duduk, Rasulullah dulu berkata, "Maukah kamu wahai Fatimah, jika ada yang berkata, inilah Fatimah anak Muhammad yang memakai gelang, yang memakai rantai daripada neraka." Dan itu adalah hadis yang sahih. Saya baca dalam buku ni, saya baca dan lepas tu saya rujuk. Terus Sayyidah Fatimah mengejar ayahanda yang meninggalkannya. "Wahai ayahandaku, beritahukan kepadaku apa yang engkau mahu aku lakukan." Sayyidah Fatimah kata dengan gembira sebenarnya, "Wahai ayahandaku, ini rantai pemberian hadiah suamiku Ali." Gembira nak bagi tahu ni dekat ayah ni bahawa suami memberikan hadiah rantai ni. Tapi Rasulullah berkata, "Wahai Fatimah, maukah kamu sekiranya orang berkata inilah Fatimah anak Muhammad memakai kalung daripada neraka?"
Salah ke ibunda kita Fatimah nak pakai emas? Tak salah. Nak pakai rantai? Tak salah. Tetapi Rasulullah memang mendidik anaknya supaya tidak mengalunan, tidak memakai dan tidak hidup dengan dunia. Masa kecil lagi Fatimah pernah pakai gelang ke apa perhiasan, tapi bukan daripada emas. Pun Nabi suruh buka, Nabi tak nak dalam hati Fatimah ini ada dunia. Itu yang saya rasa sebab bagaimana Fatimah sabar dan menerima didikan ayahanda. Pernah satu ketika Rasulullah nak pergi ke rumah Sayyidina Fatimah, Rasulullah tak jadi, Rasulullah patah balik. Sayyidina Ali nampak. Sayyidina Ali nampak. Lepas Sayyidina Ali pun pergi tanya isterinya, "Wahai Fatimah, tadi ayahanda kita datang. Tadi Rasulullah datang tapi Rasulullah terus berpatah balik." Sayyidina Fatimah terus risau bimbang, terus minta Sayyidina Ali pergi tanya. Pergi tanya ayahanda kita, apa yang tak kena, apa salah, apa yang saya buat salah. Lalu Rasulullah pun berkata, ketika aku nak masuk, melihat ada satu kain. Kalau kita langsirlah, kasih yang langsir yang bercorak-corak indah. Sudah tentu dia mungkin mahal sikit daripada kain yang kosong. Lepas tu Sayyidah Fatimah pun tanya, "Ya Rasulullah, wahai andaku, apa yang kau mahu aku buat?" "Gantikanlah dan jualkanlah langsir itu dan berikanlah makan kepada fakir miskin." Masya Allah. Daripada kecil. Masa umur Sayyidah Fatimah 3 tahun berlaku pemboikotan. Boikot selama 2 tahun, 3 tahun tu. 2 ke 3 tahun tu. Diboikot umat Islam. Diputus bekalan makanan. Sosial tak ada perhubungan. Sampai umat Islam ketika itu makan daun kering. Sampai berdarah-darah mulut. Makan ranting-ranting pokok. Tak ada makanan, tak ada minuman. Bukan 2 hari. Bukan 2 bulan. Tetapi 2 tahun lebih muslimat sekalian. Sebab itulah tubuh badan Sayyidatina Fatimah memang kurus kerana Sayyidatina Fatimah membesar dengan tak cukup makanan, tak cukup gizi. Sebab itu dikatakan tumbesaran Fatimah adalah tidak seperti mana kanak-kanak yang lain. Terganggu sebab tak cukup makan daripada kecil. Dan ketika umurnya 5 tahun, ketika tahun ke-10 kenabian, menghadapi kematian ibunda tercinta. Umur 5 tahun. Menghadapi kematian ibunda tercinta Sayyidatina Khadijah. Masya Allah, Allahu Akbar. Lengkaplah penderitaan ataupun ujian atau kesusahan Sayyidatina Fatimah. Sedari kecil hidup dalam susah. Makan tak cukup. Sekarang ibunda pula meninggalkannya. Dan sejak daripada itu, tuan-puan sekalian, Sayyidah Fatimah diberi gelaran Ummu Abiha. Gelaran apa? Ummu Abiha. Maksudnya ibu kepada ayahnya. Gelaran Sayyidatina Fatimah Ummu Abiha, ibu kepada ayahnya. Kerana walaupun Fatimah baru umur 6 tahun, 7 tahun, dialah yang menyediakan makan minum untuk ayahnya, iaitu Rasulullah. Yang akan menyiapkan pakai ayahandanya. Umur 5, 6, 7 tahun, tuan-puan sekalian. Dan pernah berlaku satu kisah yang sangat menyayat hati. Masa ni Nabi masih berada di Mekah. Bermaksud umur Sayyidatina Fatimah mungkin sekitar 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun sekitar itu. Mungkin 9 tahun, 10 tahun sekitar itulah. Masa tu Nabi solat dan Nabi sedang bersujud. Nabi solat depan Kaabah. Kemudian orang kafir pun saling berkata sesama mereka, "Kita tunggu Muhammad merapatkan dahinya ke tanah. Kemudian kita letakkan perut unta." Kalau perut lembu berat tak? Berat. Kita tak mampu nak angkat. Perut unta lagi berat. Besar, binatang besar. Lalu diletakkan perut unta yang busuk, yang hanyir itu di atas belakang Nabi SAW.
Kita ni buat kerja dakwah apa sangat? Kena maki sikit, sedih, mengajuk. Bukan kena baling batu, kena baling kertas ke? Lemah sangat kita ni dalam menyambung perjuangan Rasulullah. Takut orang tak suka, takut orang benci. Takut orang kata bagus. Orang kata macam bagus sangat, dah tak ada buat dakwah dah. Nabi yang mulia, yang suci, yang sempurna, kekasih Allah, diletakkan perut yang busuk, yang hanya, yang berlendir. Dan masa itulah Sayyidah Fatimah yang masih kanak-kanak berlari kepada ayahanda. Anak kecil itu mengangkat perut yang berat itu. Lalu anak kecil ini bertanya, kenapa kamu buat begini kepada ayahku? Apa salah ayahku kepada kamu? Masya Allah.